Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke, cek 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi bersama Pincel 105 Pro ya. Channelnya manusia biasa yang hidup dengan cara yang luar biasa. Oke, ini di depan kalian semua ini. Jadi yang pembangunan yang mau arah ke Cianjur atau kalau nggak salah ya, dulu sempat rame di TikTok apa di mana ya. Wah, yang banyak yang foto-foto dah pokoknya. Nah, ini jadi sini tuh mau jalan ya. Jadi ya ini baru mau jalan lagi sekarang katanya. Ini mau jalan lagi, jadi jalannya bareng-barengan gitu. Jadi ya seru sih ngelihatnya. Ini yang beratnya berapa puluh ton itu kalau nggak salah itu ini. Nah, ini baru ngelewatin sekarang ini. Kayaknya udah sebulan banget ini baru lewat ya. Baru sebulan baru ngelewat lagi. Dan yo, pokoknya keren tuh jalanannya bareng-bareng semua tuh. Jalannya pelan-pelan banget itu. Jadi kayak beli rama gitu. Jalannya beli rama, no. Hah? Iya, nyampe ujung gak nyampe sana. Keburu ngerokok dulu nih. Keburu ngerokok dulu. Satu jalanan habis loh. Serem banget nih. Gede banget begini. Ini baru mau jalan lagi guys nih. Seru banget ya ngelihatnya. Tapi udah nih nyampe sini doang kayaknya. Nyampe segini doang kayaknya, kira-kira semuanya. Ada apa di belakang lagi ya? Udah kayaknya, gini doang. Orangnya juga itu jalan ke sana kali. Iya. Enggak ngomong. Udah, boleh jalan. Ya iya, makanya kan di sana kali berhenti tadi. Kirain mah razia tadi malah. Malah itu jawab banget nih. Loh iya. Udah kayaknya udah boleh jalan. Orangnya kan ya. Loh iya. Ya jalan ya. Oke, kita lanjutkan lagi jalan ya. Sampai ketemu di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena efek tadi apa namanya? Kontainer yang jalannya berirama itu, jadi ini efeknya ini macet ya sepanjang jalan ya. Tuh, jalur yang arah ke Jakarta itu jadinya macet guys. Lihat sendiri tuh macet banget ya, asli macet banget. Dan gua lanjutkan lagi perjalanan ya, lanjutkan lagi perjalanan. Terima kasih, jauh banget ya, ini baru nyampe ke Jakarta. Gua belum nyampe tengahnya. Wih, macetnya lumayan ya.
bayar itu bukan subscribe-nya, yang bayar itu kuotanya, bukan subscribe-nya ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe-nya. Nah ini gue sering ngelewatin jalur sini ya, enak di tikung, banyak tikungannya gitu. Cuman ya gitulah, kalau malam ya serem-serem gimana gitu, apalagi cuaca sendiri dingin banget. Dingin banget asli. Trading-nya ya, karena safe trading itu sangat penting dan sangat wajib sekali ya. Jangan sampai kalian nggak pakai safe trading-nya, jangan sampai nggak dipakai ya.